pada 4 Desember, siapa-siapa yang bisa melakukan pengibaran bendera, ya silakan. Kalau tidak bisa, tidak dipaksa. Karena itu yang penting keselamatan dulu. Apa gunanya kita naik bendera, bangsa kita ditembak? Itu kan tidak mungkin. Jadi tentang penaikan bendera, kami tidak memaksa. Malah siapa yang bisa naikkan, ya silakan naik. Yang tidak bisa, tidak apa-apa. Abdullah Syafi'i atau Tengkulah adalah pemimpin sayap militer GAM yang berpengaruh. Dia memimpin gerilya GAM lebih dari 20 tahun di kawasan Biren. Tak seperti penggantinya, Muzakir Manaf, Tengkulah tak pernah mendapat pelatihan militer di Libya. Kalau mereka ingin membuat kejahatan, pulanglah ke negeri mereka sendiri, ke Jakarta sana.